Assalamualaikum dulur, selamat pagi. Kali ini kita ketemu di desa mana ini Le? Mendalawangi ya, Mendalawangi Wagir Malang dulur. Dan kali ini Brewok tim 1 juga sudah ready dulur ya. Hari ini Brewok keluar 2 lokasi dulur. Salah satunya di sini ya, Mendalawangi. Dengan spek yang sama dulur. Ini 12 subwoofer juga ya, full truck ya. Amunisinya mirip yang di Kasembon dulu. Oke, untuk box yang dibawa ini seperti biasa ya, box andalan terbaru dari Brewok, ada Brekus sama beton dulu. Lightingnya di sana ada 6 ya, itu beam baru lho ya, yang warna biru tuh ya. Untuk atasnya di sana ada rudal Gen 1 dan lainnya adalah asli dulu, yang terbaru dari Brewok ya. Ini Brewok juga bawa truk bening dulu. Di sana ada power andalan juga ya. Ini full truck dulurku. Ini Mendalawangi ya, luar biasa ini Brewok. Keluar 2 lokasi ya, dulur. Nah, tampilannya seperti ini dari depan. Oke, yang lain di sini banyak ya. Ada RWJ, ada Rizwanda juga, dulur, yang keluar 2 lokasi ya. Terus ada Alfa R ya. Nanti kita sepil-sepil sound-sound yang sudah ready di Mendalawangi Wagir ini ya. Di sini nanti Brewok ketemu sama anaknya RWJ Audio. Untuk powernya sendiri di sana Brewok bawa MC 20.000 ya. Itu dari Pace Lab dulu. Untuk Brewok sendiri di sini masih prepare ya. Masih mau ngecek sound. Ini tim 1 dulu ya. Tim 1. Ya, ini nanti anggotanya ada Mas Kliwir, terus ada Mehmet ya, ada Mas Kipli. Ada Mbak So juga lur kalau enggak salah ya. Untuk Brewok dibagi menjadi 2 tim karena untuk Agustus, Juli Agustus, September itu nanti ya full job karnaval dulu. Oke, nanti pulang dari sini kalau nggak salah cek sound yang di daerah Pakis itu ya. Daerah Pakis Malang 24 subwoofer lho kalau nggak salah ya. Oke, kita intip amunisinya Brewok untuk yang di Mendalawangi itu lho ya. Ini sama kayak yang di Kasembon tadi lho. Amunisinya speaker pull Betapo ya. Kalau ini yang red series, kalau yang di Mendalawangi tadi itu yang white series ya. 21 in dulu untuk yang box beton ini ya. Lentrenya di sini ada 6 dulu, 6 lentre asli. Ada 2 gantungan berarti 12 ya totalnya. Terus rudal Gen 1 di sana ada 1 2 3 4 ya. Ada, oh, ini bukan rudal Gen 1 lur ya. Ini yang Gen 2 ini kayak. Yang di Kasembon itu yang pakai rudal Gen 1 ya. Ini pakai genset yang berapa ini Brewok ya? Soalnya kemarin gensetnya yang 2 dijual dulu dan sudah laku ya, alhamdulillah udah laku 1 unit ke Bali kemarin katanya Mas Pak Yono ya. Ini gensetnya yang dulu yang 100 kp air ini. Wah, mending lah Brewok Audio. Oke, untuk acara karnaval ya di Desa Mendalawangi ini besok dulur. Besok tanggal 30 Juli ya atau akhir bulan ini 2023. Info startnya kita tanyakan sama adik-adik. Setate karnaval besok jam berapa, Le? Jam 12. Jam 12 mungkin yang umum ya. Kalau untuk yang son-son mungkin sore ya. Sore. Nama YouTube-nya apa, Mas? Kayla Kanza. Ini Mas Brewok. Ya. Asli ini, asli bukan KW. Mas Brewok yang mana? Mas Brewoknya belum datang. Kapan? Ini bukan Brewok KW ya, asli ini. Keluar 2 lokasi sekarang Brewok. Ada di Bululawang 1. Di sini ya. Truknya kembar ya. Oke, dulur. Ini katanya
Nih, tanya ya, masih meragukan brewok ini brewok asli apa bukan? Asli ya. Ini bukan brewok kaleng-kaleng ini yang asli. Cuma Mas Bri aja belum tampil. Kalau Mas Bri udah kesini mungkin baru yakin kalau ini brewok asli. Oke, untuk lokasinya ini di mana ya? Di RT berapa nih, Mendalawangi ya? Kalau yang apa namanya Riswanda itu tadi di dekatnya jembatan ya. Terus ada lagi apa namanya Alfa R. Alfa R itu malah jujukan loh. Ini dekatnya pabrik gula Kebon Agung loh ya. Jadi jenengan kalau dari arah Kepanjen atau dari arah Blitar itu sampean Kebon Agung belok kiri itu loh. Ada ada pertigaan setelah pabrik, di sebelah baratnya pabrik Kebon Agung itu belok kiri kurang lebih 2 kilo ya, 2 sampai 3 kilo aja. Terus kalau dari arah Malang, dari arah Malang Kota, dari arah Gadang dan dari arah mana itu ya? Pokoknya yang dari arah Malang Kota lho. Itu arahnya ke kanan. YouTube-nya apa, Om? YouTube-nya Kayla Kanza. Oh iya. Ya. Ini Mas Bri nanti mungkin sore ya kesini ya. Soalnya ini Mas Bre mungkin karnaval dulu, besok mungkin lor ya, pas hari acara karnaval. Ini masih di Kasembon, Bulu Lawang lor. Masih memantau yang di sana ya. Dan di sana itu tim 2 lor. Yang beranggotakan Om Semet, terus Mas Adit operatornya ya. Kemarin juga Mas Bre turun tangan dulu. Terus ada lagi siapa yang di sana ya? Banyak. Kalau nggak salah masing-masing tim brewok itu ada 7 ya, 7 atau 6 anggota itu lho ya. Karena jadwalnya padat jadi sama Mas Bre ya kali untuk jadi 2 tim. Belum lagi cek sound ya. Kalau untuk yang kru paketan itu sudah ada sendiri lho. Ada Mas Rama ya, Bocah Blitar Channel, ada Mas Dois. Itu adalah merupakan dari anggota brewok musik ya. Brewok musik tim. Oke, dulurku monggo merapat ya. Untuk acara ceksonnya hari ini ya. Jadi di Kasembon itu karnaval, di sini cekson. Nanti sore ya. Infonya ceksonnya nanti sore, dulur. Mungkin habis asar ya. Terus istirahat maghrib, malamnya lanjut lagi. Bisa langsung merapat ke Mendalawangi. Jangan taruh Google Map aja Mendalawangi ya. Nanti kita taruh lokasinya di deskripsi. Monggo kita lihat cek soundnya bersama-sama ya. Ada banyak di sini dulur. Ada sound-sound andalan horoknya Jawa Timur ya. Ada Brewo Riswanda, terus ada juga Alfa R, dan ada juga banyak pokoknya lur. Nanti kita spill ya. Mudah-mudahan sudah ready semua. Terus sudah ngumpul semua lur ya. Ini penyewanya Brewo di sini. Mantap. Oke, dulurku, itu saja info dari saya, Kayla Kanza channelnya. Mantap ya. Oke, siap. RT 14 ini le, yang bawa brewok ini 14 ya. Oke, siap. Mantap. Mantap, Bapak. Oke. Monggo, dulur. Segera merapat ya. Ancar-ancarnya pabrik gula Kebon Agung ya, dari arah Kepanjen, Blitar dan sekitarnya. Jenengan ada pertigaan setelah pabrik itu belok kiri ya dulur. Terus kalau dari arah Malang atau dari arah barat ya, dari arah mana, timur atau barat lho, gak tahu. Itu nanti jenengan beloknya ke arah kanan ya. Sama adik-adik. Oke, terima kasih dulur. Semoga bermanfaat ya infonya dulur. Jadi jangan bisa lihat dulu yang di Kasembon atau karnaval ya, atau bisa langsung lihat yang di sini di Mendalawangi Pagir ini. Kalau ini cek sound ya. Kalau yang di Kasembon itu udah karnaval dulur. Oke dulur, kita jumpa lagi di video selanjutnya, di konten selanjutnya ya. Kita update lagi nanti ya. Semoga jenengan sekeluarga sehat selalu, dilancarkan segala
urusan dan rezekinya, dulur ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ini masih pagi lur ya ini. Masih jam 9. Masih mau jam 9 nih. Masih pagi. Terima kasih, dulur ya. Jangan lupa nanti link deskripsi link Google Map nanti saya taruh di deskripsi ya. Terus untuk yang Google Map-nya di Kasembun tadi juga sudah saya taruh di deskripsi, dulur. Bisa langsung dicek ya. Tinggal pilih njenengan mau ke sini atau mau ke Kasembun. Oke, matur nuwun, dulur. Ya aku ke oma ya. Enggak lah, apa namanya?